Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan salam satu aspal. Kembali lagi di channel BKT.com. Nah, kali ini saya cuma pengen berbagi tips atau trik yang saya rangkum dalam sebuah video tutorial kali ini ya guys. Jadi dalam beberapa bulan ini di kawasan domisili saya di Kota Bukit Tinggi ataupun di seluruh wilayah pergojekan Indonesia telah terjadi sebuah problema yang dialami oleh sebagian driver Gojek, di mana akunnya menjadi gagu atau susah untuk masuk orderan. Nah, kali ini saya mau berbagi tips dan trik gimana sih mengatasi akun gagu tersebut. Sebelum memulai video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman mengasih subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya serta like di bawah video. Terima kasih. Nah, berlanjut kita ke tutorialnya ya guys. Tutorial kali ini hanya beberapa trik untuk mengakali akun gagu yang dialami oleh sebagian driver Gojek. Caranya cukup mudah dan simpel. Pertama, kalian buka aplikasi Google Map. Nah, kalian klik garis 3 pojok kiri atas. Buka menu lini masa Anda. Jadi guys, lini masa ini dinonaktifkan biar tidak merekam riwayat perjalanan Anda. Gimana caranya? Caranya klik bagian kanan atas paling pojok titik 3, pilih setelan, terus kalian nonaktifkan history lokasi ini ya guys, history lokasi atau di bawah lokasi aktif. Nah, history lokasi ini kalian nonaktifkan. Nah, setelah history lokasinya dinonaktifkan, kalian buka aplikasi Gojek kalian. Nah, setelah itu kita cari lokasi sampai ketemu bulatan biru. Nah, seperti ini ya, bulatan biru muda atau biru apa ini. Nah, setelah itu kalian buka lagi Google Map kalian. Setelah itu kalian klik garis 3 paling kiri pojok kanan, pojok kiri atas. Nah, kalian pilih menu mulai mengemudi. Nah, seperti ini ya guys. Nah, supaya apa, map yang di dalam mengemudi atau mulai mengemudi itu GPS kalian akan semakin akurat, jadi titik kalian tidak akan berpindah-pindah ya guys. Dan karena pada saat kalian melakukan perjalanan orderan, GPS kalian akan bergerak sesuai kalian berjalan, jadi GPS itu mempengaruhi orderan yang akan masuk. Nah, itulah sedikit tips dan trik dari saya, tapi semuanya kembali kepada yang di atas, Sang Pencipta Tuhan semesta alam yang memberi rezeki kita, dan itu juga tergantung kepada usaha kita sendiri. Nah, mulailah bekerja dengan bismillah bagi yang muslim, dan jangan pernah mengincar orderan apapun sejauh apapun itu orderannya. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah mengasih subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.